lanjut ke nomor 2. Soalnya yaitu a simple flow system to be used for steady flow test consists of a constant head tank connected to a line of 4 mm diameter to be as shown in figure. The liquid has a viscosity of 0,015 N per meter kuadrat. Densitasnya 1200 kg per meter pangkat 3 dan kecepatan rata-ratanya 2 meter per sekon. Ditanya, tunjukkan bahwa aliran ini laminar. Kemudian yang B, jika alirannya fully develop pada jarak 3 meter dari tabung aliran, apakah berapa pressure yang ditunjukkan pada pressure gauge? Kemudian pertanyaan terakhir, berapa besar gaya geser pada daerah fully develop? Yang pertama, kita gambar dulu modelnya. Di sini ada pressure gauge. Aliran mengalir di jarak sini 3 meter. Maksud dari fully develop adalah alirannya sudah seragam. Kemudian yang pertanyaan pertama tadi adalah diameter dari tabungnya ini itu 4 mm. Kecepatan rata-rata AV average 2 meter per sekon. Kemudian densitasnya 1200 kg per meter kubik. Kemudian viskositasnya 0,015 N per meter kuadrat. Pertanyaan buktikan bahwa aliran ini laminar. Kita buktikan dengan menghitung Reynolds number-nya, yaitu rho Pd per mm. Rho kali V average dikali D. D-nya 1200 dikali V average 2 kali D jadikan meter, 4 kali ini 0,004 per 0,015 didapatkan hasil Reynolds number-nya adalah 640. Jadi aliran ini adalah laminar terbukti. Pertanyaan yang kedua yaitu pada daerah fully develop pada jarak 3 meter langsung berapa perbedaan pressure-nya, berapa pressure yang terukur di sini di pressure gauge. Dari perbedaan pressure-nya kita dapat menggunakan persamaan dari V average-nya, yaitu sama dengan R kuadrat per 8 mu
di sini adalah y per a plus r kuadrat per a dikali satu ini dan dua per l dapat dilihat pada gambar bahwa pada posisi dua ini P akan jadi kita bisa ambil jadi P average nya R kuadrat per 8 mu P1 mu P2 per L P2 nya dapat dilihat pada gambar P ATM jadi kita bisa ambil kemudian kita cari P1 P1 itu adalah P yang terukur pada pressure gauge jadi bisa dikali 0,015 dikali 2 kali L 3 per 0 jadi jadinya 0,015 per 2 dapatkan hasil tekanan pada pressure gauge adalah 180 lebih lanjut pada pertanyaan ketiga yaitu yang ditanyakan adalah berapa daya geser yang dialami pada fully developed region yaitu tau RZ nya berapa sama dengan mu do V Z per do pada kasus ini solusi dari kasus ini untuk kecepatannya yaitu VZR sama dengan 1/4 2P per 2Z R kuadrat min R besar kuadrat dimana Vmax itu sama dengan minus R kuadrat minus R kuadrat per 4 jadi bisa ditulis ini jadi Vmax kemudian plus per 4 R kuadrat ini kita jadikan Vmax juga jadi kita kali minus semoga kalau ada saya sudah selesai Vmax 1 R kuadrat per Vmax Vmax kan ini 1/4 R kuadrat per 4 mu 2P per 2Z ini kan sudah sama kan ini kali ini sama dengan ini kemudian Vmax kali R kuadrat sama dengan ini dikali ini sama dengan ini kita buktikan ini 1/4 R kuadrat per 4 ini dikali sama di sini
digesernya. Jadi kita dapat Vz R itu Vmax 1 min R kuadrat per R kuadrat. Di kasus ini Vmax itu sama dengan 2 V average. Jadi kita bisa tulis tom Rz nya sama dengan mu. Sebelumnya kita turunkan dulu 2 V Z per jadi turunannya adalah kurangi lagi ya, kita ganti jadi R besar karena yang ditanyakan yaitu pada permukaan tekanan geser pada permukaan plat. Jadi mu dv x kali min 2 R per besar suara. Jadi mu agar hasilnya plus kita mutlakkan hasil tekanan gesernya jadi mutlak dari 4 V average kali mu per R itu sama dengan V average kan sudah diketahui juga udah dapat R nya udah ada jadi setelah dihitung hasilnya yaitu 60 Newton per meter kuadrat.